orang. Kak, jadi sekarang panggung gua mau pelan le. Jadi orang tekan dak di nomor milap. Ngerap aja. Lu ngapain ya? Iko motor kak. Itunya Iko. Jam berapa itu? Dek, kejadiannya tadi, Dek? Mulai naik airnya? Jam berapa, Pak? Karena, Pak, dah. Jam berapa, Pak, mulai naik itu airnya? Setengah dua, Pak. Setengah dua, ya? Siang ini lah, ya? Sering tidak kejadian ini? Baru ini lah, Pak. Baru kali ini, ya? Dari sungai apa namanya ini? Sungai Bal. Sungai Bal, ya? Sahabat Seribu TV, saya melaporkan dari Kabupaten Musirawas. Saat ini saya sedang berada di jalan desa dari Kelurahan Terawas menuju Desa Pasenan. Di titik lokasi ini, jalan desa menuju ke Pasenan terendam banjir sehingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Warga setempat terpaksa memikul sepeda motor untuk bisa melewati ruas jalan ini. Seperti tinggi ini. Berapa lah? Ada cak semeter, Mang. Tinggi. Sekitar itulah ya. Dengan Bapak siapa, Pak? Herman. Herman, warga? Terawas. Kelurahan Terawas, ya? Oh, oke. Ini terendamnya berapa meter ini, Pak, kira-kira? Kurang lebih 1 meter. 1 meter, ya? Sepinggang orang dewasa itu, ya? Sepinggang orang dewasa, ya? Ini luapan dari sungai? Sungai Bal. Sungai Bal, ya? Sungai Bal yang menghubungkan ke Desa Pasenan, Pak, ya? Oke. Kalau untuk kondisi di Desa Pasenannya gimana, Pak? Wah, parah, Pak. Parah, ya? Rumah banyak terendam, ya. Terkabarkan 3 hanyut. Ada rumah hanyut yang di mana? Mungkin di pinggir atau di pinggir sungai, ya. Yang di bantaran sungainya, ya, pinggiran sungai, ya. Oke. Kalau kejadian seperti ini sudah berapa kali, Pak, di sini? Dalam sejarah baru sekali ini, Pak. Baru kali ini, Pak, ya. Baru kali ini sampai merendam jalan ini, sampai di desa juga terendam, ya. Iya, ya. Makasih, ya.